surprise yang saya terima pada hari ini. Surprise sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah ini sesuai yang ada di dalam surat loh ya, Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan Pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.